Halo guys, balik lagi bersama gue Lenwat di video Growtopia. Dan guys, di video kali ini kita akan lanjut dengan video profit kita guys di tanggal 28 guys ya. Di setiap bulan ya tanggal 28 itu ada event, yang dimana event itu namanya adalah Comet guys ya. Dimana weather machine di Growtopia itu di seluruh world itu dia bakalan berubah guys. Jadi world comment guys ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini di video ini gua bakalan jelasin guys ya cara gimana untuk dapetin profit di video tersebut. Nah guys, sebelum gua mulai, gua mau bilang dulu thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, masa udah klik video ini ya. Sekarang channel kita udah 168 kalau nggak salah ya, 167 atau 168 guys. Tapi ya sekarang channel kita udah semakin berkembang ke depan. Gua mau bilang juga terima kasih buat kalian semua yang udah mendukung gua dari entah kapan kalian subscribe sampai sekarang guys. So kita langsung aja mulai videonya. Jadi kalau kalian ingat, kemarin gua ada buat video di mana gua bilang kalau Comet Dash itu bakalan bisa profit 100 diamond locks guys kalau kalian itu menginvestasikan beberapa diamond locks kalian. Jadi gua beda dengan youtuber lain. Kalau youtuber lain kan ngajarin profitnya kan itu misalnya dari gak ada word locks ke ada word locks gitu guys ya. Jadi kalau gua itu, kalian tuh harus masa punya modal gitu guys. Tapi kalian tenang, ini nanti gua juga ada cara untuk kalian untuk mendapatkan profit kalau misalkan kalian nggak punya word locks kan, tenang aja guys, tetap bisa guys. Jadi oke, kita langsung aja ke world by comment dulu. Jadi gua mau jelasin dulu buat kalian yang kemarin nggak nonton video gua. Jadi bang, kenapa bang di tanggal 28 itu ada event apa dan gimana kita bisa cara dapetin profitnya? Nah di sini gua akan jelasin nih. Jadi nah ini nih, night of, bentar tuh ada link. Nah nih, night of the comet is on the 28th of every month. Jadi night of the comet, jadi cometnya itu, eventnya itu tanggal 28 dan tell us bla bla bla. Nih nah, nanti di setiap menit, maksudnya di setiap 15 menit sampai 30 menit guys ya, pada tanggal 28 di world itu bakalan ada event di mana dia bakalan spawn comet dust. Nah comet dust ini bisa di spawn kalau di world itu rame guys ya. Jadi gua saranin buat kalian, ini dari kemarin udah gua saranin, jadi kalau misalnya kalian mau dapetin comet dust secara gratis, kalian kalau misalnya worldnya itu gak rame, kalian bisalah datang ke world Lenwa. Kalau kalian nggak mau ke world Lenwa ya, kalian bisa ke world lain yang rame guys ya. Misalnya kalian bisa juga ke world Seeds, nah itu kan rame. Ke world mana lagi, Honors, nah itu juga rame guys ya. Kalau nggak, kalian juga bisa ke world by Turtle yang kemarin gua beli videonya. Dan juga banyak dari kalian yang nanya, bang itu video by Turtle nya abang nggak upload ya atau nggak record? Jadi gua sebenarnya udah record, tapi itu recordingnya gua campur dengan road to 200 royal lock kita guys. Sedangkan road to 200 royal lock kita masih saja episode ke-9, 10 guys ya. Jadi itu kalau nggak salah di episode 13 gituan guys, 12 atau 13 gua udah lupa guys, tapi ada gua record guys. Jadi kalian tunggu aja videonya, oke? Okay? Jadi nanti bakalan spawn yang namanya itu Comet Dust. Nah, Comet Dust ini berguna kalau dia kalau mencapai 200, kalian bisa tekan 2 kali. Dan kalian tekan tuh seperti misalnya nih, gua tekan Diamond Locks gua kan pindah dia jadi 100 World Locks. Nah, kalau gua tekan 2 kali, dia kan berubah jadi Diamond Locks kan, guys. Jadi, kalau misalnya 200 Comet Dust ini gua tekan 2 kali, guys, dia bakalan berubah jadi Star Seed. Nah, Star Seed ini bisa kita pakai untuk membuat asteroid guys. Dan ini asteroid ini, satu blok asteroid ini 16 sampai 21 word locks. Banyak kan orang jualnya dengan harga 18 word locks guys. Jadi ini kemarin gua tanya kalian, bang ini guys, gua bilang guys, kalian bisa komen di bawah nih, buat apaan sih bloknya kok bisa sampai semahal ini. Jadi buat kalian yang belum tahu guys ya, ini kemarin gua juga dikasih tahu sama subscribers gua gitu guys. Jadi thank you to my subscribers, I love you all, no homo. Asteroid nih, jadi kalau kalian tahu, asteroid itu hasil dari star seed tambah seagull. Nah seagull itu gampang sekali dicari guys. Ini star seed, kalian tekan aja 2 kali kalau kalian punya 200 comet dust, terus kalian udah ada star seed. Caranya gampang banget, dengan cara kalian gabungin aja seed star seed ini dengan seagull. Nah seagull itu kalian bisa beli di buy, kita cari ya seagull. Nah nih kayaknya kemarin gua lihat murah deh, kalau nggak salah ya, gua cari dulu. Nah ini nih, nah nih by seagull sih. Nah nih 3 per word rocks, lumayan betul guys ya. Bentar gua juga sambil lihat-lihat inilah
worldnya, mana tahu nanti ada barang yang gue mau beli, lumayan kan? Kayaknya gak ada. Oke, okay. Jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa beli di sini, guys. Ya, ini mana seagullnya, mungkin kalian bisa cari yang lebih murah atau gimana, tapi ini di sini dia jual seagull seednya 3 per world locks. Jadi kalian bisa gabung ke star seed tersebut dan bakalan bisa menjadi asteroid. Nah, asteroid itu bisa kalian buat jadi ancestral. Nah, ancestral ini nih guys ya, ancestral ini kalau kalian yang belum tahu, ini ancestral ini nih aura-aura yang mengelilingi kalian guys, di kiri kanan kalian kalau kalian pakai. Nah, ini yang biru itu kalau nggak salah ancestral apa, gua gak punya guys, makanya gua gak hafal guys. Ini ada yang ungu, ini ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah juga guys. Nah, ini ada yang merah. Nah, itu semuanya memiliki efek-efek yang berbeda guys. Nih, Ancestral Tesseract of Dimension, ini yang biru. Nah, kalau yang merah namanya Ancestral Lens of Riches. Ini Ancestor Mooncake guys. Ini yang kuning guys, Ancestral Totem of Wisdom. Nah, yang ini yang hijau, Ancestral Seed of Life. Yang ini yang ungu kalau nggak saya, yang ungu. Nah, kita baca ya. Ini, nah, resep mix one crystallized nature, two ancient lands, 5 ancient bracket. Nah, ini kalau kalian mau buat ini, itu tadi, apa tuh, asteroid itu salah satu barang yang harus dibutuhkan guys dalam pembuatan itu guys. Jadi makanya mahal guys ya ini guys ya. Jadi seperti yang gue bilang guys, gue di sini sebenarnya gue mau bahas comment dust doang. Jadi kalau kalian yang gak tahu world yang maksudnya untuk dapetin comment dust yang banyak, kalian bisa kesini guys ya. Gue saranin kaliannya nih, kalian berdiri di sini guys. Gue saranin ya ke paling kanan nih, kan gak ada orang guys ya. Nanti ketika comment dustnya spawn, kalian tinggal ngambil. Terus kalian bisa juga jaga telur. Kalau kalian gak tahu jaga telur, udahlah masa SD. Kalian bisa juga di sini guys, jaga telur di sini, mana tahu nanti comment dustnya nge-spawn di dalam parkour juga menguntungkan buat kalian. Atau enggak, kalian bisa jaga telur juga di sini, atau kalian juga bisa jaga telur di bagian sini, di bagian ini collection gua, dan di sini juga banyak tempat. Dan di sini bagian mana ya, bagian sini dan bagian di sini guys ya, di bagian ini pas gua kos-kosan nih. Nah, kalau kalian bilang di sini rame dan banyak yang ngambil comment dustnya, kalian salah betul guys. Kemarin guys ya, kemarin kalau nggak salah gua buat video seperti ini juga. Gua pas masuk tanggal 28 guys ya. Ramenya guys, minta ampun guys ya. Jadi ini oke, okay, gua bakal masuk comehere. Nah, di sini kalian juga bisa ke World by Turtle. Nah, ini by Turtle ini adalah world punya gua guys sekarang guys ya. Ini World by Turtle, kalian bisa ke sini juga. Ini banyak nih, banyak tempat sih. Ini kan bisa dimasukin nih, public room. Nah, ini yang bagian kanan juga bisa dimasukin. Terus ada lagi bagian di sini guys. Ini sebenarnya nanti pas gua live streaming, gua mau jual kos-kosan guys, tapi belum sempat live streaming guys. Jadi kalian tunggu aja. Dan di bagian kiri juga kalian bisa ini nih, bisa collect comet. Nah, kalian bisa tunggu aja di sini guys ya. So, kayaknya itu aja deh yang mau gue bilang di video ini. Tapi sebelum itu gue mau giveaway dulu guys ya. Ini gue mau giveaway dulu. Jadi buat kalian semua yang udah subscribe sama udah nonton sampai sekarang guys ya, thank you banget guys ya, really appreciate it. Jadi gue bakalan tulis random world di sini. Jadi nanti kalau kalian udah lihat random world ini guys ya, cepet pause videonya, langsung pergi ke Growtopia untuk ngambil world locksnya. Kalau kalian udah, misalnya kalian yang pertama nih, kalian udah dapetin world locksnya, langsung di screenshot, kalian bisa posting di Instagram untuk bilang kalau ini adalah asli. Gue gak mau giveaway itu dibilang palsu guys ya. Jadi oke, okay, kita bakalan mulai guys ya. Gue kasih kalian 3 detik untuk prepare. Jadi setelah gua tekan, kalian bisa langsung pause videonya, kalian langsung pergi ke world ini secepatnya guys. Karena pas gua upload video ini, banyak lah guys, kalian tau lah yang lompat-lompat lah, yang skip lah sampai ke ini. Pokoknya kalian langsung pause, langsung cepet-cepet kesini guys, karena banyak yang berkompetensi dengan kalian guys ya. Maksudnya banyak yang rebutan dengan kalian guys, bukan kalian doang yang nonton videonya guys. Jadi oke, okay, ini bakalan gua tulis, kita mulai ya guys ya. Oke, ini world pertamanya. Gua bakalan giveaway 12 WL deh. Kita bakalan giveaway 12 WL. Oke, kalian tadi udah dapet.
kalian pause aja videonya, ini gua taruh di sini. Oke. Nah, ingat guys ya, kalian tinggal screenshot. Nah, misalnya nih kalian mau ngambil nih, screenshot dulu langsung ambil guys, langsung lompat ambil. Oke. Ini bakalan gua keluar. Oke, gua keluar, kita lanjutin ya guys ya, kita lanjutin. Kita ke world satu lagi, gua buat dua giveaway guys. Jadi kalau misalnya kalian udah dapet, ya kalian janganlah ambil yang lain lagi guys. Kasian guys ya, kasih kesempatan buat orang lain guys. Jadi oke, ini giveaway kedua, kita mulai guys ya. Ini bakalan gua tulis dulu random boardnya. Oke, ini random board kedua, kita giveaway 12 word locks. Bentar, gua taruh 6 di sini, gua taruh 6 di sana guys, biar orang-orang pada pusing. Bayangin gak lo, bentar, 6 di situ dan 6 di ujung sini. Oke, udah ya guys ya, udah 5 sisa diamond loss gua 520. Oke. Jadi itu aja buat video kali ini. Buat kalian yang udah nonton sampai detik ini guys, buat kalian semua yang lagi nonton ini, lagi nonton guys ya. Ya you kalian semua guys ya. Thank you guys ya, thank you very much. I hope you guys enjoy this video. Kalau misalnya kalian akan melakukan tips ini guys ya, gua berdoa buat kalian untuk mendapatkan profit pada tanggal 28. So that's it for today guys. Ingat guys ya, bukan hanya di world gua kalian bisa buat profit, kalian juga bisa ajak temen-temen kalian buat AFK di satu world. Terus kalian bisa ngumpulin comet dustnya sendiri bersama temen-temen kalian guys. Tapi kalau misal kalian gak punya world, ya gua saranin world Lenwa bakalan menjadi tempat dimana kalian bisa farming comet dust secara gratis. So that's it for today guys. I hope you guys enjoy this video. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa guys like videonya dan subscribe kalau kalian belum subscribe guys. Tapi kalau kalian udah subscribe, share video ini ke teman-teman kalian yang main Growtopia. Ya. And as always, I'll see you guys in the next video.